masuk ke poinnya. Poin yang pertama adalah pengetahuan. Saat ini, belajar tidak hanya terjadi pada ruang kelas. Sekarang ada namanya belajar itu long life education. Jadi belajar itu bisa di mana-mana, belajar itu tidak lagi terpaut tempat dan waktu. Ilmu, ilmu pengetahuan itu tidak lagi bersumber hanya dari seorang guru, Metode pembelajaran juga tidak hanya ceramah seperti dahulu. Saat ini menjadi sentral utama adalah siswa. Atau yang sering disebut tadi student center. Bukan lagi teacher center. Jadi guru itu tidak lagi ceramah, guru itu hanya mengarahkan siswa ini untuk mengetahui satu hal. Gitu. Nah, konsep student center ini mengacu pada pencarian ilmu harus dilakukan oleh siswa itu sendiri, sedangkan guru bertugas sebagai fasilitator, yang mana membantu siswa untuk mengarahkan ke arah yang benar ketika siswa mengalami kesulitan dalam memahami ilmu yang baru tersebut. Guru juga dapat bertugas sebagai moderator untuk mengarahkan pemikiran siswa kepada hal-hal yang baru, yang diharapkan untuk dapat diperoleh oleh siswa tersebut itu jadi guru itu moderator dan juga fasilitator moderator artinya mengarahkan kalau ini uh, arahnya salah kita benerin fasilitator kalau arahnya nggak tahu baru kita uh, nimbrung istilahnya kenapa apa masalahnya di mana itu bukan lagi kita satu uh, tambah satu dua dua tambah dua empat biru merah itu uh, Um, kuning, it, um, apa ya? kuning itu kalau sama hijau di, uh, kalau sama biru dicampur jadi hijau bukan lagi begitu tapi coba ayo eksperimen lah mereka makanya dulu itu sempat ada apa uh, anak anak smp sma itu disuruh penelitian eksperimen gitu ya nggak apa apa itu mengasah dia itu supaya lebih baik itu gimana gitu memperoleh ilmunya proses pemerolehan ilmu itu biar nggak disuapin terus gitu nah tadi yang ini saya bilang ada satu konsep mengenai long life education yang mana saat ini menjadi prima dona karena belajar tidak lagi hanya untuk anak kecil namun juga untuk orang dewasa bahkan orang tua uh, dalam konsep long life education ini yang belajar itu bukan lagi anak anak kecil aja saya pun juga tetap harus belajar ketika saya pertama mempunyai anak saya tidak tidak punya tuh ilmu tentang uh, orang tua parenting akhirnya saya cari uh, parenting itu seperti apa ya gitu yang bagus seperti apa yang jelek seperti apa yang perlu saya hindari apa gitu jadi tidak semuanya itu uh, tidak apa belajar itu harus anak kecil enggak orang tua pun juga kalau perlu harus belajar gitu kita harus tetap belajar untuk dapat mengikuti perkembangan zaman. Ya itu tadi kalau <tuh> tadi seperti yang sempat saya infokan tadi. Belok kiri jalan terus. Enggak, sekarang sudah enggak begitu. Sekarang ada belok kiri ikuti syarat lampu. Itu. Nah, dulu dulu ada namanya 3 in 1. Kalau rekan-rekan pernah dengar 3 in 1. Jadi ada beberapa ruas jalan di Jakarta itu salah satunya Sudirman itu arus Uh, satu mobil itu berisikan minimal tiga orang untuk dulu adalah untuk mengurangi angka kemacetan nah sekarang sudah tidak berlaku lagi sekarang berlakunya adalah ganjil genap jadi beberapa ruas jalan seperti HR Rasuna Said, Sudirman, Tamrin uh, lalu Gatot Subroto itu semuanya harus pelatnya uh, platnya sesuai dengan tanggal masing-masing. Kalau tanggalnya tanggal gelap apa ganjil, jadi uh, yang boleh lewat adalah mobil-mobil yang berplat ganjil belakangnya. Kalau genap juga genap gitu. Pokoknya menyesuaikan. Nah itu orang-orang ya harus 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 apa? Harus mau belajar lagi gitu, bagaimana menyiasatinya? Gak bisa kita. Ah itu mah aturan baru saya menggunakan aturan lama gak bisa. Karena zaman selalu berkembang. Itu, nah, dalam konsep uh, long life education ini, proses belajar mengajar tidak lagi terpaut pada ruang dan waktu. Belajar bisa dilakukan ketika siswa berada di luar rumah, ketika siswa bermain dengan teman-temannya, atau bahkan ketika siswa diajak berlibur ke pantai atau ke gunung oleh orang tuanya. Um, guru yang paling bagus itu sebetulnya orang tua bukan pengalaman maksudnya iya pengalaman iya guru yang paling bagus adalah pengalaman iya benar cuman maksud saya saya menuju ke orang yang paling bagus sebenarnya orang tua kenapa karena orang tua itu yang yang lebih sering sama anaknya harusnya kalau di sekolah kan cuman jam 7 sampai jam 2 mungkin ya jam 7 sampai jam 2 itu paling cuman berapa jam 6 jam hai eh, 12 jam. Cuman itu aja. Ya kan? 12 jam itu. Kalaupun lama-lamanya paling gak sampai ada yang sampai jam 5, ada eh, sampai jam 4 ya, sampai jam 4 atau jam 3 gitu. Paling 12 jam, 13 jam. Nah, tapi selebihnya itu dengan orang tua. Bangun tidur dengan orang tua. Nah, orang tua ngajarin dong gimana caranya bangun tidur yang baik. Satu berdoa dulu bangun tidur itu. Kita bersyukur pada Allah, pada Tuhan kita, karena kita sudah dikasih, sudah diberikan kehidupan lanjutan loh, gitu. Banyak loh orang yang nggak bisa bangun, gitu. Tuh, Alhamdulillah dulu, bersyukur dulu, setelah itu rapikan tempat tidur. Hal-hal kecil gitu, itu nggak bisa dilakukan sama guru. Lalu setelah itu mandi, setelah mandi sarapan, baru berangkat sekolah, semuanya berapa? Uh, rapi, sudah rapi berangkat di sekolah, gitu. Nanti pulang sekolah salaman dulu sama orang tuanya. Nah itu kan semua yang bisa uh, gurunya, apa uh, orang tuanya. Kalau guru di sekolah itu hanya melihat anak itu ketika di sekolah. Di rumahnya seperti apa, guru itu nggak tahu. Nah kalau uh, orang tua itu, dia kan kamu guru, kamu itu yang bertanggung jawab atas perkembangan anak saya, nggak begitu? sekarang nggak nggak bisa seperti itu gitu jadi kalau nanti seperti itu jadinya nanti ya guru bekerja sendiri itu empat empatan pasti nggak bisa gurunya di di sekolah mengajari sopan santun ketika pulang rumah ke rumah orang tuanya nggak menunjukkan sifat sopan santun uh, assalamualaikum ya nah itu nggak bisa Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana? Ke sekolahnya? Uh, hari ini tadi belajar apa? Ada kejadian apa? Gitu gitu. Gitu. Jadi uh, begitu juga nanti guru menjadi support systemnya, menjadi lanjutannya. Oh iya ya di rumah saya diajarin sopan santun. Coba deh, aku ketika di sekolah cium tangan bu guru. Oh iya, anak baik pinter. Diberikan apresiasi oleh seorang gurunya. Nah, jadinya kan apa namanya itu e, gayung bersambut. Di rumah saya juga diginikan, disuruh begini. Oh, di sekolah saya disuruh begini juga. Gitu. Harus dua-duanya kalau enggak enggak bisa. Itu. Nah, maaf saya melenceng sedikit. Itulah kenapa orang yang sudah berkeluarga, seyuknya itu kalau bisa mempunyai rumah sendiri maksudnya mau punya rumah sendiri bukan beli rumahnya maksudnya punya kehidupan di rumah yang berbeda jangan dengan kakek atau neneknya kenapa karena cara mendidik mereka tadi berbeda dengan cara mendidik kita nanti gitu kalau saya sama istri saya itu pengennya mendidik anaknya katakanlah nih seresan serius tapi santai jadi ketika diajarin itu serius ngajarinnya. tapi nggak nggak usah dibentak-bentak gitu nah tapi kalau orang zaman dahulu apalagi orang yang militer itu keras ayo sholat nggak sholat dosa hukum cambuk gitu gitu nah kalau kita sudah mempunyai keluarga sendiri keluarga kecil sendiri sudah menikah tapi mohon maaf kalau masih hidup dengan kakek neneknya dengan orang tuanya itu jelek Kenapa apa jeleknya ya itu tadi, karena kita tidak bisa mendirikan keluarga kecil kita sendiri. Biasanya kakek sama neneknya lah yang ngatur. Nah, kalau seorang istrinya itu berada di mertuanya yang laki, nanti uh, bisa jadi cowoknya itu jadi ngikutin di, apa kata emaknya. Tolong dong Rom itu si Kiki suruh gini, suruh gini, suruh gini gitu Begitu juga nanti ketika kebalikannya Ketika si cowoknya itu uh, hidupnya di rumah si, is uh, si istrinya Dengan orang tuanya si istri Dengan mertuanya si cewek Nanti juga begitu Kiki, kok Romi kalau sholat gini? Kok Romi? Nah gitu Lebih baik Pergi Dalam artian pergi itu Pergi yang baik-baik Nggak minggat Bapak, Ibu, saya mau hidup sendiri. Saya ngontrak. Saya ngekos kos atau saya uh, pergi ke sini gitu. Jadi kita punya kehidupan sendiri. Tuh. Jadi nanti kita bisa lebih gampang mengontrolnya lebih gampang. Nah, belajar itu bisa di uh, ya, tadi belajar bisa dilakukan oleh orang tuanya apa? oleh anaknya ketika diajak orang tuanya ke gunung. Nah, di sini <tuh> uh, orang tua harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi orang tua juga itu tadi long life education nggak boleh orang tua itu nggak belajar. Orang tua harus tetap belajar. Jadi mungkin, mungkin, mungkin yang dulunya biologinya jelek mau nggak mau harus belajar lagi tentang biologi. Kenapa? Karena gini. Leh, denta. Katakanlah ini kita lagi berlibur nih kita lagi berlibur di gunung katakanlah. Nah di situ tiba-tiba ada awan tebal. Nah kita kasih tahu, eh Denta itu namanya awan. Awan itu adalah air yang menguap. Air kan ada di laut, air itu ada di sungai Denta. Nah air itu kena panasnya matahari, akhirnya menguap kayak Denta pas lagi masak air mau mandi itu loh dulu kutuk-kutuk gitu denta terus nanti kan ada uapnya nah uap itu akhirnya membumbung tinggi di di langit akhirnya di langit itu ada namanya proses uh, sublim ya apa uh, dikumpulkan jadi satu uap-uap itu tadi akhirnya menjadi awan menguap menjadi awan nah awan itu denta nanti ada namanya menyublim menyublim itu dia akhirnya nanti apa namanya berubah menjadi cair lagi denta gitu karena perbedaan suhu dan sebagainya nah nanti akhirnya awan itu nanti turun denta jadi kecil butiran-butiran apa air kecil apa namanya denta namanya hujan gitu nah hujan itu nanti denta turun ke gunung turun ke sungai lagi turun ke tanah lagi Nanti kalau turunnya di gunung, untuk apa? Denta untuk uh, menyirami pohon-pohon yang ada di sana. Gitu, nah, nanti kalau kita mau jelasin lagi, jelasin lagi longsor ini biar nggak longsor, itu gunungnya ditanamin denta, biar nggak longsor. Longsor itu begini gitu. Nah, nanti air yang menyerap denta, nanti jadi air tanah. Air tanah itu yang denta minum pakai uh, apa namanya sumur gitu. Jadi orang tuanya lah yang apa namanya menjadi guru gitu karena itu tadi sekarang bukan hanya guru di sekolah gitu orang tuanya harus lebih pintar jangan sampai kita lebih pintar lebih, apa dipinterin anaknya ya oke sekarang lanjut um, belajar itu juga bisa dilakukan siswa ketika bermain dengan teman-temannya berbagi kalau kita punya uang saku katakanlah cuma 2000 kita kasih kita belikan jajan ya udah kita ajarin si anak itu supaya berbagi berbaginya ya udah beli jangan jajan satu nanti dibagi sama teman-temannya itu itu juga bisa belajar seperti itu oke lanjut begitu pula dengan peran guru guru bukanlah sosok yang harus berada di kelas tidak lagi harus orang yang lebih dituakan, hmm, bukan lagi orang yang dituakan. Namun, sosok guru bisa disandang oleh apapun dan siapapun selama siswa dapat memperoleh ilmu baru dari hal atau orang tersebut. Jangan salah, saya itu banyak belajar dari Denta. Belajar apa? <tuh> belajar tentang keikhlasan. Jadi ceritanya gini, Denta itu uh, <tuh> punya makanan, punya kue, tak bawain dari kantor. Nah setelah itu dia dah, di kantor nih saya, saya cerita dulu di kantor itu tuh biasanya kan dibagiin kue kan, uh, pas ada ulang tahun apa gitu, saya makan nih satu nah terus bos saya tuh biasanya rom-rom ini buat denta rom itu saya simpen tuh ini tadi kalau mau diminta temanku itu nggak tak kasih karena ini untuk denta padahal ini yang ngasih pak dere bosku tapi nggak tak bolehin tuh kalau diambil sama orang nah ketika sudah di rumah tak kasih dong ini denta dia dapat nih dia dapat dari bapaknya yang nyarinya sulit istilahnya itu beneran tak cari gitu dan dia mau membagi itu dua dua satu kue itu di belah dua gitu dikasihkan ke temennya dan dia tidak merasa kehilangan dia demen banget tuh sama kue kue strawberry itu demen banget tapi dia rela gitu ngasih meskipun dia dari awal saya sudah kasih tuh awal Denta bapak mau bawa kue ya iya 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 nanti bapak pulang bawa kue gitu ketika sampai rumah dan ada temennya dikasih nah itu loh namanya ikhlas jadi dia nggak re nggak apa namanya nggak sakit hati gitu kehilangan separuh kuenya karena dia ikhlas ngasihnya gitu jadi jangan ber, apa, jangan beranggapan bahwa guru itu harus orang yang lebih tua dari kita bukan kita itu bisa loh belajar keikhlasan itu dari anak kecil itu tadi kita bisa juga belajar dari kucing bisa belajar dari anjing bisa belajar dari burung burung merpati di depan rumah itu sering berak di depan itu itu kalau cowok cewek cowok cowoknya mening eh, ceweknya meninggal cowoknya itu katanya jadi satu terus dia nggak mau lagi dengan cewek yang lain itu kenapa Burung merpati itu disimbolkan sebagai burung cinta yang tidak cinta, ya kan? Itu, nah, gitu, kita bisa belajar dari situ. Makanya, Allah itu di ayat yang pertama turun, wahyu yang pertama turun itu adalah ikrobbismirobbikalati kolam. Jadi, bacalah, baca bukan baca buku, baca itu baca alam sekitar, baca keadaan gitu loh. Uh, wah, ini biasanya hujan, kenapa nggak hujan-hujan ya? wah panas terus ini berarti ini global warming ini berarti pemanasan global ini berarti suhunya sudah nggak jelas musimnya nggak jelas ya udah benerin gitu bacalah situasi ini dengan bagus dengan baik gitu lanjut siswa ini yang tak jelasin tadi Siswa dapat belajar hukum alam melalui rekreasi ke tempat wisata alam, seperti laut, gunung, ataupun sungai. Ya kan? Kita sebagai orang yang sudah dewasa juga dapat belajar dari kelakuan atau aktivitas yang dilakukan oleh anak kecil tadi. Kita bisa belajar tentang arti keikhlasan, ya kan? Ketika melihat seseorang anak kecil, Rela berbagi es teh di satu plastik diminum bersama-sama oleh teman-temannya. Tidak ada rasa memiliki seutuhnya, tidak ada rasa merugi ketika berbagi kepada temannya. Tidak ada rasa menyesal ketika teh tersebut diminum bersama-sama dengan temannya. Hal itu tentu sangat sulit dilakukan ketika kita sudah menjadi orang dewasa atau bahkan menjadi orang tua. Kita lupa konsep dari keikhlasan dari sebuah hal kecil yang pernah kita lakukan di masa kecil kita. Oke, lanjut. Dengan demikian, sekali lagi kita tidak lagi terpaku untuk belajar tentang suatu hal yang baru atau suatu hal yang belum kita pahami. Dengan belajar hal baru atau hal yang belum kita pahami, meski kita sudah merasa dewasa atau merasa tua, kita tidak akan salah arah atau salah menafsirkan sesuatu. Seperti misalnya, ketika kita berkendara di jalan raya, ini yang tadi ya. Oh bukan, dahulu kala tidak ada yang namanya busway yang memiliki jalur khusus di jalan raya yang tidak dapat digunakan oleh kendaraan pribadi lainnya tanpa harus diberikan palang pin penutup atau apa namanya itu rambu sudah seharusnya kita tidak diperkenankan untuk masuk atau melewati jalur busway tersebut karena kita juga bisa melihat bahwa ada rambu yang menyebutkan bahwa jalur tersebut hanya dikhususkan untuk busway namun, kenyataannya, ketika jalur busway tersebut tidak dijaga oleh polisi atau petugas dari busway, sangat disayangkan banyak sekali kendaraan pribadi, baik motor ataupun mobil, yang melewati jalur khusus tersebut. <tuh> Kembali lagi, jadi ke dunia ini selalu berkembang. Kalau kita tidak tahu perkembangannya, atau kita tidak mengikuti perkembangan itu, dan kita tetap memiliki pengetahuan yang... Uh, istilahnya pengetahuan yang lama itu uh, sulit rekan-rekan karena itu tadi kita jadi dulunya itu benar dulunya itu benar tapi sekarang jadi salah kalau itu kita lakukan jadi mau nggak mau kita harus upgrade upgrade pengetahuan kita supaya kita itu nggak kolot orangnya gitu mohon maaf mohon maaf dulu anak cewek itu kalau pulangnya malam, itu jelek. Kalau ada anak cewek pulang malam, itu dianggap jelek. Normanya jelek. Kenapa? Karena ya, cewek kok pulangnya malam, kenapa kok jelek? Bisa jadi anggapannya adalah, oh, itu pasti dari barusan dari rumah temennya, pasti dari rumah pacarnya. Pasti dari barusan ngapain gituin, gituin dulu iya, karena dulu itu mental atau sikap, attitude-nya anak-anak dulu itu masih wajar normal. Jadi, kalau masih punya malu gitu, kalau anak cewek katakanlah tidak. Berbaju pada semestinya, ber, berpakaian tidak semestinya itu malu. Apalagi kalau pulangnya sore, pulangnya malam, itu pasti jelek. Nah, tetapi sekarang itu tidak relevan lagi. Kenapa? Karena hal-hal negatif yang dilakukan cewek itu tidak harus di malam hari, bisa juga di siang hari. Sekarang, bisa jadi nih berangkat sekolah bilangnya sekolah tapi padahal nggak sekolah padahal pacaran sama pacarnya siang-siang di kosan katakan waktu pulang jam 2 pulang seolah-olah dari sekolahan bisa nggak sekarang bisa jadi aturan yang dulu itu sudah nggak berlaku lagi sekarang kalau dulu mungkin terjadinya anak Cowok dan cewek pacaran atau melakukan hal-hal sesuatu yang tidak diinginkan itu mungkin ketika malam, malam ketika orang tidak melihat gitu. Tapi sekarang kan jadi rahasia umum, anak-anak cowok dan cewek pacaran di siang bolong. Ngemol gitu, apalagi saya sekarang sudah hidup di istilahnya di kota besar, kalau dulu di Blitar enggak gitu. Nah, sekarang lihat ini, wah, bahaya juga ya. gitu Jadi, mau nggak mau, kita sebagai orang tua bukan lagi, kalau anak cewek jangan pulang malam. Nggak begitu lagi. Tapi, kita uh, duduk bareng. Jadi, apa ya, uh, sex education itu harus diberikan. Dulu nggak ada sex education. Nggak pernah ada orang tua, anaknya diajarin, eh gini loh nggak ada dulu tabu, sekarang itu suatu keharusan, terutama untuk orang-orang yang orang-orang tua yang punya anak cewek, kalau anak cowok mungkin nggak harus dikasih tahu juga sih, cuman maksud saya risikonya lebih tinggi anak cewek, yang kalau punya anak cewek gitu, jadi kalau bisa, ayo lah jangan lagi itu dibuat tabu karena gini anak kalau yang sudah menganjak remaja itu pasti dia akan uh, itu sudah sudah rumusnya anak yang sudah remaja itu dia mencari menc mesti ingin mencari jati diri nah mencari jati diri itu itu nanti dia mesti penasaran dengan apa hal-hal baru pasti nah kita sebagai orang tua itu kalau bisa mendampingi, jangan justru dibiar uh, dia dianggap tabu, dia mencari informasi itu di luar rumah, akhirnya uh, terperosok kepada lingkungan yang jelek. Nah itu yang harusnya di uh, apa namanya dihindari sama orang tua sekarang. Jangan seperti dulu, dulu ngomongin itu hal yang tabu, nggak boleh gitu. Tapi giliran anaknya nanti hamil duluan marah-marah, ya kan anaknya nggak dikasih tahu. Kalau anaknya dikasih tahu benar, terus terjadi kejadian, nah baru bolehlah marah. Tapi kalau anaknya nggak dikasih tahu, tiba-tiba anaknya melakukannya, terus tiba-tiba hamil duluan atau hamil duluan nikah, ya jangan marah karena anaknya nggak tahu, nggak dikasih tahu. Jangan begini ya, jangan begini ya, gitu Nah terus gini. Uh, dulu namanya saya kan orang jawa ada dulu pepatah mengatakan guru itu digugulan ditiru digugu itu artinya dipercayai omongannya ditiru itu adalah kita mencontoh kelakuannya perilakunya nah contoh itu dari dulu contoh itu selalu yang baik dari zaman saya sekolah itu contoh pasti selalu contoh yang baik. Ini loh ini contohnya ya ini contohnya pasti contoh yang baik. Tapi kita kurang atau kita lupa itu memberikan contoh yang jelek. Bahwa contoh itu harus ada dua, harus ada baik dan jelek. Ini loh yang harusnya kita lakukan, ini yang harusnya tidak kita lakukan. Itu. Supaya anak Didik kita itu ngerti yang jelek itu seperti apa. Jangan yang bagus terus yang dikasih tahukan kan ke anak didik kita. Nggak apa-apa, kasih tahu yang jelek ini jelek, nih. Ya? Ini apa? yang jelek, ini jelek gitu. Jadi, anak didik kita itu uh, bisa menentukan nanti, nanti uh, di apa namanya ya, final resultnya itu anak didik kita itu bisa menentukan mana yang bakalan dia lakukan. Gitu. Jadi tidak semua contoh itu harus baik. Ada dikasih juga dong contoh yang jeleknya biar dia tahu. Itu lanjut. Wah ini sudah hampir satu jam. <tuh> uh, tadi sampai mana ya? Baswe ya, oke. Okay. Contoh yang lain sekarang tentang pengetahuan ya. Contoh yang lain adalah tentang aturan belok kiri jalan terus, oke? Okay. Ini tadi sudah. Mm hmm. ada beberapa yang tesnya gitu. Oke. Okay. Ini tentang uh, rambu lalu lintas juga. Yaitu rambu lalu lintas untuk pejalan kaki menyeberang dengan cara menekan tombol yang ada di traffic light. Sekarang kan ada tuh. Jadi zebra cross tiba-tiba bukan di perempatan, di tengah jalan tiba-tiba ada zebra cross, zebra crossnya itu ada tata Tatatatat. Kalau di Blitar adanya di alun-alun Kalau di sini ada banyak, di Monas juga ada Nah sehingga beberapa detik kemudian Lampu lalu lintas akan berwarna kuning lalu merah Untuk pejalan kaki dapat menyeberang di sisi jalan Dalam penggunaannya Ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab Yang menekan tombol tersebut tanpa dia menyeberang Oknum tersebut justru berjalan menjauhi penyeberangan Alhasilnya kendaraan bermotor yang sedang melintas rambut tersebut harus berhenti tanpa adanya orang yang menyeberang dan masih banyak lagi. Ay. Kembali lagi ke attitude. Kembali lagi ke personalnya. Jadi, ke, ini nanti bahasan selanjutnya. Jadi, uh, kita harus mendidik anak-anak kita itu berattitude yang baik. Itu biasanya kan iseng dipencet, perdia pergi. terus tatat tata, nah, akhirnya yang pengguna jalan tuh mau jalan itu melanggar lalu lintas karena lampunya merah. Kalau nggak jalan itu ngapain berhenti karena nggak ada orang nyebrang. Gitu. Nah, gitu juga dengan rambu lalu lintas. Saya kurang tahu sih. Ini yang bertanggung jawab siapa? Apakah yang bertanggung jawab itu pihak kepolisian? Atau yang bertanggung jawab itu jasa marga? Uh, di sub. Gini. Um, Saya, per, saya pernah membaca aturan lalu lintas tentang belok kiri jalan terus. Aturan belok kiri jalan terus itu, jika marka jalan di depan kita yang di sebelah kiri, jadi kan gini. Kalau ada perempatan atau ada jalan yang ada traffic lightnya, itu biasanya kan dibagi beberapa ruas tuh. Ruas paling kanan biasanya untuk belok kanan, ruas yang tengah untuk lurus. Ruas yang kiri untuk belok kiri. Kalau itu tiga ruas, kalau itu cuma dua ruas, biasanya yang kanan itu hanya untuk belok kanan dan lurus. Kalau yang sebelah kiri biasanya untuk belok kiri aja. Nah, saya pernah e, membaca bahwa bagaimana cara membedakan ruas jalan itu boleh belok kiri, jalan terus atau tidak, itu tidak karena. Lampunya sama-sama di situ Kanan dan kiri Traffic, light, traffic light-nya sama-sama di situ Merah kuning hijau birunya masih ada Merah kuning hijaunya ada di situ Tetapi tidak ada tulisannya Belok kiri jalan terus Atau belok kiri mengikuti syarat lampu Ya kan? Nah, itu sebenarnya kita bisa lihat Dari mana? Dari marka jalan yang di sebelah kiri Yang di ruas sebelah kiri Kanan kita uh, ignore Sekarang ngomongin yang sebelah kiri jadi kalau setiap perlintasan itu kan ada marka jalan di depan. Jadi motor harus atau mobil harus berhenti di belakangnya garis yang panjang itu. Terus di depannya garis itu kan ada zebra cross-nya tuh, ya kan? Zebra cross-nya. Nah, eh, marka jalan sebelum zebra cross atau yang berada di dekat sama motor atau mobil itu itu ada dua jenis ternyata. Ada yang markanya itu putus-putus ada yang markanya itu lempeng lurus kalau markanya itu lurus sebelum saya cross artinya belok kiri mengikuti isyarat lampu begitu jadi nggak boleh belok kiri jalan terus karena tidak putus-putus karena markanya lempeng lurus Nah kalau marka yang sebelah kiri tadi putus-putus itu artinya belok kiri boleh jalan terus itu itu juga saya membaca saya dapatnya dari membaca nah tetapi tetapi saya pernah menemukan perempatan yang ada tulisannya belok kiri jalan terus tetapi markanya itu tidak putus-putus yang sebelah kiri nah ini yang salah siapa apakah saya yang membaca salah kalau memang saya membaca saya mohon maaf tapi yang setahu saya kalau saya pernah membaca itu seperti itu belok kiri jalan terus itu kalau markanya putus-putus. Belok kiri mengikuti syarat lampu itu kalau marka jalannya lempeng, lurus gitu. Tapi yang saya lihat yang saya temui adalah belok kiri jalan terus jalan terus tapi markanya lempeng atau kebalikannya. Belok kiri mengikuti syarat lampu tapi markanya putus-putus. Tuh. -putus. Gitu. Nah, yang terjadi ketika di jalan saya naik mobil atau saya menaik motor di depan tidak ada tulisannya belok kiri ataupun ada tulisannya belok kiri mengikuti isyarat lampu sininya sudah tebel sudah lempeng saya berhenti dong di situ belok kiri karena saya mencoba semaksimal mungkin untuk memberikan contoh yang baik buat Denta jadi saya diam karena kenapa karena Denta itu kalau saya melanggar lalu lintas atau saya melakukan kesalahan dia pasti komplain bapak kok melanggar lalu lintas bapak kok menerobos lampu merah gitu untuk menghindari itu, jadi saya mengikuti. Saya diam. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah motor atau mobil di belakang saya itu pasti klakson. Ten, 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 ten. Itu. Dan saya pernah marah. Saya buka kaca, saya teriak. Bisa lihat nggak itu rambu? Itu. Dan itu tidak satu dua yo, Itu banyak sekali oknum seperti itu. Jadi mereka tidak tahu mereka tidak tahu tidak mau tahu ya lebih eh, lebih tepatnya sih tidak mau tahu itu mau putus-putus kayak mau lempeng kayak bodoh amat yang penting gue pengen jalan cepet gitu nah ya, itu yang perlu kita uh, perhatikan semua apa uh, sekarang ini perlu kita perhatikan seperti itu hal-hal seperti itu yang patut kita ajarkan kepada anak-anak didik kita yang sekarang itu untuk uh, menjadikan generasi muda kita itu menjadi lebih baik gitu Oke okay. Nah mungkin ini sisipan aja ini mumpung, mumpung, mumpung uh, Demi Allah saya nggak tahu <laughs> saya nggak tahu jujur saya nggak tahu uh, Apakah Kepolisian di Indonesia ini itu sudah pernah melakukan uh, sosialisasi atau pendidikan untuk anak-anak yang menuju ke 17 tahun tentang rambu-rambu uh, lalu lintas, cara mengendarai motor, atau mobil yang bagus, yang baik, pelatihan gitulah. Itu pernah apa enggak? Saya enggak tahu. Di zaman saya, itu enggak pernah. Di zaman saya nggak pernah. Nah, itu apakah di zaman saya atau yang nggak pernah, atau sampai sekarang pun aku juga nggak pernah nggak tahu. Nanti, kalau bisa komen ya, <laughs> karena gini: di dalam ilmu pendidikan yang saya uh, geluti, maksudnya saya ikuti, ada namanya testing. Testing itu, itu loh, ngerjain apa, membuat soal itu loh. Jadi kita itu mau tahu kemampuan anak ini baik apa enggak, apa yang kita ajarkan itu kan kita harus ngetes tuh anak ini paham apa enggak. Nah, kalau di ilmu pendidikan itu kita itu ada namanya validation, validation itu membuat soalnya itu, soalnya itu valid apa enggak. Jadi gini, secara garis besarnya kita membicarakan materi A kita harus sebagai kita sebagai guru harus pernah memberikan uh, RPP atau silabusnya itu harus pernah menjelaskan materi a let's say ini aku kan bahasa Inggris nih simple present nah saya sebagai guru harus menjelaskan simple present kepada siswa baik itu siswa mencari sendiri yang tadi student center ataupun saya memberikan materi dan dikembangkan sama mereka sendiri pokoknya uh, saya pernah Menjelaskan tentang materi simple present. Nah, setelah saya memberikan informasi tadi, memberikan materi tentang simple present di apa, pembelajaran itu, uh, saya harus ada uh, reflection atau ada apa namanya ya, pengecekan. Paham nggak? Simple present itu subjek predikat, eh, subjek predikat objek, predikatnya itu apa aja? ada namanya nominal sentence, ada namanya verbal sentence. Nominal sentence itu yang tidak ada verb-nya. Itu adanya to be doang. Kalau yang verbal sentence artinya ada verb. Nah, kalau verb ini, kalau apa namanya subjeknya itu singular atau subjeknya satu, verbnya itu harus bentuk plural, plural a, a, harus bentuk singular, ditambah s atau es. Kalau subjeknya itu plural, jadi ini tidak perlu s atau es gitu. Kalau ini nominal, nominal itu hanya to be. To be itu SMR. Is itu untuk yang satu, M itu untuk I doang, R itu untuk subjek yang banyak. Gitu. Saya harus memberikan materi seperti itu kepada peserta didik. Nah, nanti sebelum ujian, saya adakan try out. Try out itu bentuk soalnya Poin-poinnya, kisi-kisinya hampir sama dengan soal yang diujikan. Nah, tetapi soal-soal itu, saya harus validasi terlebih dahulu. Soalnya, itu valid apa enggak? Jangan-jangan soalnya itu adalah materi-materi yang tidak pernah saya ajarkan. Itu soalnya hasilnya jadi tidak valid, hasil testingnya jadi tidak valid. Zaman saya sekolah dulu ada salah satu guru saya itu yang dia demen itu kalau muridnya itu tidak bisa menjawab soalnya. Nah, itu ada dua kemungkinan setelah saya pelajari. Memang gurunya pernah mengajarkan dan itu sulit dan itu anaknya tidak tahu sehingga jelek nilainya. Tidak ada soal yang bisa menjawabnya. Satu. Kemungkinan yang kedua Gurunya tidak pernah menjelaskan tentang materi itu dimasukkan ke dalam soal ujian dan hasilnya jelek semua itu namanya tidak valid. Ini soal ini akhirnya tidak valid hasilnya hasilnya tidak valid karena testing yang baik adalah testing itu adalah membuat apa hasilnya hasilnya itu bisa grading bisa menunjukkan tingkat kemampuan siswa tentang materi itu. Nah, kaitannya dengan tadi Pak Polisi tadi, saya kurang tahu apakah ada program dari Kepolisian Republik Indonesia yang memberikan materi kepada anak-anak usia 17 tahun atau kurang dari 17 tahun yang akan ikut tes untuk SIM. Apakah dikasih materi dulu apa enggak? Oke, tesnya kan ada apa? contoh-contoh soalnya kan ada di internet. Tidak semua anak itu bisa mengakses internet dengan mudah. Gitu. Jadi kalaupun belum, kalau bisa ya, ya diadakan. Entah itu hari Sabtu atau entah itu pas lagi jam terakhir kan ada tuh polisi itu ada per sektor polsek ada polres nah kalau bisa datenginlah sekolah-sekolah itu sekolah SMA kelas 2 atau kelas 1 bolehlah itu untuk memberikan materi dulu ini loh berkendara yang baik lampu sen itu harus dihidupkan berapa ratus meter sebelum belokan. Katakanlah 50 meter sebelum belokan harus di sen dulu. Jangan mau belok sen langsung motong. Itu bapak-bapak polisi mohon dibantu dicek apakah itu ada apa tidak. Kalau memang ada mohon maaf berarti saya belum pernah ikut bapak-bapak polisi tapi kalau memang belum ada, mohon diadakan supaya nanti tes sim itu bukan hanya sekedar formalitas untuk mendapatkan sim, Bapak-bapak. Kalau sim itu hanya formalitas, kalau tesnya sim itu hanya untuk mendapatkan hanya untuk formalitas saja, ya mending di non ditiadakan, Bapak-bapak. Itu karena ya itu tadi percuma loh bilangnya tidak boleh ada pungli tidak boleh ada calo tetapi tesnya sulit terutama untuk tesnya yang uh, apa kemarin tes praktek ya itu nah kalau belum diviralkan kemarin bantulah Pak Jogja ya saya lupa kalau belum diviralkan baru uh, Diam aja tapi nanti kalau sudah viral baru dirubah gitu dari dulu juga saya bingung uh, kita tidak pernah diajarin cara apa namanya naik motor atau naik mobil dengan baik tetapi tiba-tiba dites tuh itu berarti testingnya salah kalau dalam menurut dunia pendidikan nggak ada kalau itu bersifat pretest boleh artinya pretest dan posttest di tengah-tengah antara pretest dan posttest itu adalah treatment, itu boleh. Ada pretest, mereka belum pernah diajarkan, mereka sudah dikasih soal, boleh. Kasih soal, 10. Nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 itu diharapkan, dia nilainya 0, diharapkan nilainya 0. Karena dia artinya belum tahu 10 10 soal itu. Setelah itu, kita melakukan treatment, kita melakukan. Penyampaian materi. Hui, ini, 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 ini. Nah, setelah dilakukan treatment, baik itu secara cuman satu circle atau dua circle atau berapa circle, setelah kita anggap cukup treatmentnya, kita melakukan yang namanya post test dengan soal yang sama, pre test dan post test. Nah, kalau post testnya ini diharapkan benar semua, sepuluh sepuluh soalnya. Kalau pretestnya nol, posttestnya sepuluh, bagus, berarti treatmentnya berhasil. Itu kalau dunia penelitian, pendidikan, itu namanya eksperimental, karena di tengah-tengahnya ada treatment. Nah, kalau tidak ada materi, tiba-tiba di posttest nol semua, nah itu berarti yang salah di penyampaian materinya loh nggak pernah disampaikan materi kok. Saya pernah mengerjakan soalnya sendiri. Sim C itu, eh Sim, ah saya lupa, pokoknya gini intinya, Sim A atau Sim B itu diperuntukkan untuk mobil yang berkapasitas berapa cc. Saya bukan anak elekt, apa uh, mesin saya nggak tahu cc ccan saya nggak tahu jadi saya harus berapa cc mobil saya ketika itu mobil saya Lancer tahun 98 saya nggak tahu itu berapa cc eh tahu sih 2500 apa ya kalau nggak salah tapi saya nggak tahu berapa batasan yang boleh diperuntukkan untuk yang mempunyai SIM B eh SIM A itu bolehnya berapa, sampai berapa cc saya nggak tahu itu kalau yang Soalnya itu ada logikanya sih gampang. Ketika ada tanjakan lalu turunan di manakah tempat yang paling baik untuk mendahului mobil atau mendahului kendaraan di depan Anda? ya pasti sudah di puncak karena kita tahu oh depan kita ada apa tapi kalau kita pas mau naik terus kita mendahului ternyata di atas sana ternyata ada mobil yang mau turun ya nggak boleh lah itu itu logika logika gampang boleh lah sampai sekarang pun saya juga nggak tahu ketika ada perempatan lalu di sini ada pemadam kebakaran lalu di sini ada ambulan itu mana yang didulukan saya sampai sekarang nggak tahu kalau pemadam kebakarannya nggak didahulukan, korbannya yang kebakaran tadi semakin banyak. Tetapi, kalau ambulan tadi tidak didahulukan, nanti orang yang di dalam ambulan ini bisa meninggal. Ayo, gimana kita tahu? Ya, berhenti di tengah. Nanti siapa yang duluan, silahkan duluan. Aduh, gitu. Karena saya nggak tahu beneran. Gitu loh. Jadi, Uh, kalau bisa bapak-bapak polisi yang terhormat uh, kalau ada yang menonton video saya ini tolong nanti saya akan angkat ini sendiri ya karena ini tadi kan berani lebih baik jadi untuk lebih baik kan harus begitu kan tapi nanti saya kasih tayangan sendiri mengenai ini Oke? Okay? <usuk>